Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia, kita bertemu pada malam ini untuk menceritakan sesuatu yang mungkin lebih ramai yang boleh dapat manfaat. Semoga anda bersedia dengan pen, pensel ataupun dengan sedikit buku nota, sebab mungkin anda boleh cerita kepada keluarga masing-masing pun, terutama sekali mereka yang dah ada tiga serangkai. Tahu tiga serangkai tak? Selalunya tiga serangkai tu orang kata diabetes, high blood dengan kolesterol. Tapi saya dah tukar kolesterol tu kepada obesity, sebab selalunya ada kaitan dengan obesity. Sekarang ni memainkan peranan yang lebih penting daripada cuma kolesterol. Sebab kolesterol sekarang dibenarkan menempuh border ataupun melintasi sedikit border pun tak jadi masalah. Yeah? Zaman-zaman dulu memang orang careful sangat tentang kolesterol. Bahkan blood pressure pun kalau you berumur tinggi, jangan risau kalau you masih lagi di peringkat border nak pergi ke Chang Lun ataupun nak pergi ke mana sempadan antara Malaysia dengan Thailand tu, apa nama, Padang Besar eh. Okay, right. Baik, apapun saudara-saudara sekalian, saya mendoakan anda dalam keadaan sihat walafiat. Semoga you boleh mendapat ilmu pada malam ini. What are the best drink? Apakah nama ataupun jenis minuman yang sesuai apabila you mengambil keputusan untuk membuat water fasting? Mungkin sebagian besar daripada anda masih baru terdedah kepada perkataan water fasting. Sebenarnya water fasting lebih famous kepada orang-orang yang bukan beragama Islam. Sebab kita dah diacah selalu berpuasa sunat pada hari apa, Isnin dan hari Khamis. Puasa putih pada 13, 14, 15 bulan Islam tu kan. Tu tak, jadi kita dah biasa. Cuma bagi mereka yang nak tambah supaya lebih cepat proses untuk mendetox body, untuk menjadikan autophagy. Autophagy tu bermaksud apa? Kita recycle balik barangan-barangan yang dah berkarat dalam badan kita. Maksudnya organ-organ ataupun tisu-tisu, sel-sel kita yang memerlukan detoksifikasi dan juga orang panggil cleansing. Okay, jadi kita ada cara-cara yang tertentu, dan salah satu daripadanya ialah dipanggil berpuasa. Cuma Mak Saleh ataupun negara-negara barat ataupun orang kita sendiri, setelah mereka berpuasa waktu puasa sunat tu, ataupun mereka yang tak boleh berpuasa langsung, mereka mengambil kesempatan bahawasanya ada satu jenis puasa lagi yang hampir sama dengan puasa kering. Kita tu puasa kering. Mereka tu kalau dibenarkan minum air, itu dimaksudkan dengan wet fasting. So malam ni kita nak cerita tentang wet fasting lah ni, puasa air yang dibenarkan minum air. Okay, ujung-ujungnya adalah untuk mendapat manfaat semacam kita berpuasa juga. Dan berpuasa dah saya buat banyak kali, banyak keuntungannya daripada minda sendiri, rohaniah dan juga fizikal yang paling penting, sehingga akan dapat menurunkan diabetes, menurunkan blood pressure, menurunkan kolesterol. Bahkan orang yang ada autoimun dan kanser pun saya galakkan belajar puasa puasa air ni. Secara sedikit fahaman yang lebih sebelum kita masuk kepada nama-nama minuman tu, asalkan you minum air yang nombor satu tidak ada kalori, yang terbaik, ataupun kalau ada kalori yang rendah, yang tak dihitung sebagai meningkatkan you punya tenaga, disebabkan katakan contoh ada gula ke dalam tu, ada bahan-bahan yang menaikkan kalori sehingga kan you bertenaga lebih, itu orang kata tak aci lah. Sebab tu kalau water fasting yang murni, dia cuma air sejuk je, tak boleh air lain. Faham tak faham? You cuma dibenarkan kalau dahaga, minum air sejuk. Kalau lapar pun minum air sejuk. Syek-syek kan telan air liur juga. Itu yang murni yang sebenarnya. Tetapi saya ada cara-cara sampai mungkin 12 minimum saya akan bagi malam ni. You tolong copy ya. Nombor satu, bersedia semua untuk you berpuasa juga. You diiktiraf sebagai berpuasa cara moden ni untuk tujuan kesihatan, boleh diguna pakai. Kalau siapa yang dah tak larat nak puasa betul, dia kalau orang dulu-dulu panggil puasa yang yuk. Yang yuk tu maksudnya puasa buka periuk juga. Budak-budak dulu-dulu yang nakal-nakal, termasuklah saya, kadang-kadang kalau atuk tak tengok tu,
Kadang-kadang masa kita baru nak belajar berpuasa dulu, cari juga nasi sejuk ke apa-apa. Buka periuk lah orang kata. itu zaman jahiliah dululah. Tapi sebenarnya, you boleh gunakan air, tetapi air nombor satu. Okay? Mestilah air yang berkualiti. Yang paling best ialah air zam-zam. Jadi betullah siapa yang dapat teka tadi, salah satu daripadanya ialah air zam-zam. Namun zaman sekarang air zam-zam mana you nak carikan? So kita cari air apa? Air yang berkualiti, mestilah air yang dipanggil air mineral. Bukan air kosong yang zero, tak ada mineral langsung. Berarti kalau air itu berkonsepkan air suling, tahu air suling tak? Macam air bateri kereta tu, atau air reverse osmosis, itu tidak bagus untuk tujuan ini. Sebab apa? Kita memerlukan mineral. Ya, bila air itu terlalu kosong, tidak ada mineral langsung, dia terlalu acidic pula nanti, kan? Maka kita kena ambil air mineral yang ada mineral dalamnya. Itu yang ada sodium, potassium, kalsium, apa lagi? Magnesium, ada lagi seperti zinc, bahan-bahan trace mineral, bagus sangat. Sebab itu air zam-zam tu memang terkenal dengan jadi penawarnya disebabkan apa? Bukan H2O saja, okey? Dia ada mineral yang terbaik, pH yang betul dan tidak terlalu tinggi. pH-nya juga tidak terlalu tinggi. Maksudnya tidaklah pH sampai atas pada 8 semua tu. Dia selalunya sekitar 7.8, 7.4 dia ada, dia panggil julat dia tu. Jadi kalau siapa-siapa yang nak ambil air pun janganlah ambil air yang terlalu alkaline. Of course you tak dibenarkan ambil acidic lah, yang apa suling dan juga air bateri, apa satu lagi tu, air reverse osmosis. Faham? Okey. So ada banyak jenis air mineral yang you boleh cari asalkan dia bersih. Make sure jangan kena tipu pula. Zaman-zaman sekarang ni banyak penipu, jaga baik. So nombor dua, air dicampur dengan apple cider vinegar. Masih lagi kosong kalorinya. Kosong kalori berarti you boleh ambil secara setiap kali you rasa dahaga boleh. Masa you berpuasa, orang panggil apa, fasting, air, water fasting. Apple cider vinegar boleh, ataupun cuka, kalau tak ada apple cider, you boleh ambil apa tu, cuka kurma, ada orang buat cuka buah fig, buah apa tu, buah tin, boleh. Alright, ada, kalau saya ambil ozone water boleh, water yang boleh campur dengan ozone. Kan RX ozone water tu boleh sangat-sangat. Yes, memang bagus. Okey, seterusnya air dengan lemon pun masih kosong dia punya kalorinya. So you boleh ambil ni sebagai pengganti dahaga atau lapar you tu. Okey, so dah berapa saya bagi? 3-4 dah. Dengan lemon. Pegang lemon ya. Yeah. Okey, air dengan lemon. Okey, satu lagi yang ni ada sedikit kalori, tapi kalori yang baik, iaitu lemon dengan honey campur dengan air sekali boleh dijadikan sebagai option, pilihan yang seterusnya. Saya ulang, lemon dengan apa? Lemon dengan honey. Dan honey, pastikan honey yang pure, betul madu yang betul-betul, bukan ada campuran lain-lain. Okay, zaman sekarang lagi sekali saya bagi tahu, kalau you salah hari bulan, rasa dia, bau dia, warna dia betul-betul macam real. Tapi sebenarnya semua tu artificial, ada jual. Saya dah ditunjuk sekali. Kawasan-kawasan sebelah utara, jaga baik-baik. Penang antara supplier yang bagus, yang terbaik untuk nak dapat benda-benda yang adulteration ni. Saya risaulah kalau you terbeli bahan-bahan yang macam ni. Sebab tu saya sendiri pergi keluarkan nama apa, D&D honey tu, madu tualang ya, yeah? Dan saya juga pergi cari madu kelulut, boleh, dua-dua dia boleh diguna pakai ya, yeah? Kalau dari segi kalori, madu kelulut kurang lagi kalorinya, so boleh dipakai ya, yeah? Cuma masam sedikit, tak apalah, nak jadikan sebagai penawar kita. Seterusnya, you boleh main dengan turmeric. Turmeric tu apa? Kunyit dengan sedikit black pepper. Selalunya turmeric dengan black pepper bagus you campur, memang tak ada rasa apa sangat. Tapi nak bagi sedap, lagi sekali you boleh masukkan sama ada honey ataupun masuk santan. Kalau Ayurvedic medicine tu dia panggil turmeric milk. Dia pakai susu betul. Kita tak bolehlah nombor satu pakai susu, nombor dua adalah kita nak puasa kan. So yang paling dibenarkan sedikit santan dalam kunyit tu supaya dia ada sedikit lemak. Dan jangan risau tentang santan tu tidak mengakibatkan you jadi berat.
ataupun gemuk, sebab santan adalah antara medium chain triglyceride yang bagus, telah terkenal. Orang kata santan daripada kelapa yang pure you pegas sendiri antara terbaik. Baik, seterusnya ada yang ni satu saja yang paling you kena berhati-hati. Kalau ada penjual tebu di tepi jalan yang betul-betul you nampak dia pegas sendiri, tebu tu kalau nak bagi hilang sedikit lah, katakan you puasa ni, puasa air ni dah banyak hari, you nak bagi treat day, dia bukan tipu pun, ini boleh, tetapi disebabkan kemanisan tu, saya tak benarkan you ambil daripada setengah gelas ataupun satu gelas, lebih kurang 200-250 mil. Ini kali saja yang saya bagi you. Kalau dalam seminggu tu, kalau you buat puasa air ni lama sangat dah, you nak lepas geram, sugar cane boleh, ataupun nira kelapa. Saya ulang, nira kelapa yang baru dibawa turun, boleh you campur dengan air. Nah, jangan bagi manis sangat. You masukkan ginger. Ginger tu apa? Halia. Okay, dah cukup. Itu antara inovasi yang orang panggil ke arah anda nak belanja makan. Sebab nanti you biasakan dengan sugar cane yang manis-manis, nanti you tak nak balik kepada air kosong pula. Yang penting you kena berbalik kepada air kosong. Kebanyakan daripada sehariannya kenalah air kosong. Saya ulang lagi sekali, air kosong yang bermineral ya. Baik, seterusnya, ini pertukaran sedikit. Kopi or cow. Okay, kampung punya. Kalau boleh, you kena tahu daripada mana supply-nya. Jangan dia goreng dengan gula, jangan dia goreng dengan margarin dan sebagainya. Kalau dah buat benda pelik-pelik macam tu, dah tak jadi. Kalau sedikit garam, memang dah ada garam pun boleh. Sebab tu kan you tahu saya bawa masuk apa, Gayo Coffee, kopi or cow, betul-betul punya. Ambil daripada bukit yang berkenaan di Aceh sana. Kalau you ada sendiri tanaman di katakan kat Cameron Highland ke mana-mana, silakan, amat bagus. Kopi dibenarkan, tapi tidak ada langsung campur gula. Boleh, susu memang tak boleh lah, creamer lagi tak boleh. Okay, kalau you boleh ambil kopi or cow ni, boleh ganti sebagai air yang seterusnya. Dan dia juga bagus untuk liver. Dia memang ada kuasa untuk mencuci you punya liver, memang bagus sangat-sangat lah. Satu lagi, nah, daripada kopi ni juga you boleh, satu lagi style, you campur minyak olive oil pun boleh, you nak campur sedikit Lorix pun boleh. Lorix ni minyak kelapa dara kan, boleh, ataupun minyak kelapa extra virgin coconut oil tu. Lepas tu kalau ni nak masuk sacha inchi oil pun boleh. So dua jenis minyak you campur dalam kopi oil you tu, dia kacau dia betul-betul, sebab kalau sacha inchi oil tu dia akan larut dalam you punya kopi tu, bukan 100%, tetapi sekurang-kurangnya pelik sikit. Sacha inchi ni ada ciri-ciri yang dia boleh absorb dengan air-air macam kopi ni pun. Dia you kacau dia, campur dengan minyak kelapa dara yang namanya Lorix tu, boleh untuk kanak-kanak tu kan, yang tu dipanggil coffee bomb. Coffee bomb. Okay, baik, kalau siapa yang dah buat dengan keto diet, nak main dengan butter, nak main dengan tu dah ada kalori, dah naik you punya kalori. Kita tak nak, kita nak zero kalori kalau boleh. So coffee bomb tu masih lagi zero kalori, sebab dia coffee, sacha inchi oil dengan minyak kelapa dara, Lorix tu, tiga. Baik, seterusnya vegetable juice. Vegetable juice yang menghijau, terutama sekali termasuklah yang kita selalu cerita tu, daripada you punya brokoli, kalau nak campur spinach, nak masuk, kalau you lalulah Brussels sprout, ni dah mula pahit-pahit lah ni. Lepas tu you masuk kale, kalau nak bagi manis sikit lagi, masuk apa, masuk, kalau pisang dah ada kalori kan, masuk sedikit ni lah honey, boleh, walaupun ada kalori tapi saya benarkan. Ataupun yang paling bagus, stevia. Sebab stevia kalorinya bawah pada 3-4 kalori saja. Untuk tujuan satu gelas kita nak minum, masuk stevia boleh. Jadi pemanis stevia itu dibenarkan. Setengah orang nak pakai lakanto, setengah orang nak pakai itu mung bean, ataupun setengah orang apa, mungkin mung fruits, atau satu lagi itu dia panggil apa itu, xylitol. Tapi saya lebih senang hati kalau you gunakan stevia cukup. Baik,
Baik, sekarang tiba masanya giliran teh pula. Kalau you ada teh yang bagus, teh yang pure seperti green tea, ataupun you ambil apa lagi, teh seperti herbal tea. Ada juga herbal-herbal tea, ataupun you nak pakai hibiscus tea pun boleh. Setengah orang lavender, setengah orang yang ni lah, yang pandai-pandai sikit dia pergi cari sampai chamomile untuk nak menenangkan dia punya fikiran dia. Dia tambah ada rosemary, lepas tu oregano. Ni orang-orang yang dah pergi advance. Tapi sebagai base-nya, green tea, kalau you pandai, cari yang matcha tea namanya. M-A-T-C-H-A, matcha tea. Bukan M-A-C-A, itu maca. Maca lain pula jadi nanti. So, matcha tea, okay, ada setengah orang tu, teh yang hitam pun tak apa. Asalkan tidak ada gula, tidak ada susu. Boleh? Right. Sikit lagi. Yang ni berhati-hati walaupun saya minat dan mungkin anda pun minat, tetapi tak boleh terlalu banyak sebab dia ada kalori. Tetapi masih lagi dibenarkan. Namanya apa? Siapa tahu? Coconut water. Air kelapa muda. Sedap tu. Sebab tu dia ada kalori. Tak bolehlah banyak sangat, sampai 2-3 gelas pula nanti kan. Lepas tu you nanti terambil pula isi dia. Dah tak panggil water fasting dah. Faham? Okay. So, coconut water, airnya sahaja. Boleh. Baik. Boleh tak you nak cuma selang sehari ke, 2-3 hari sekali ke, nak ambil santan sahaja? Sebelah, katakan petang atau pagi, sehari sekali you nak ambil santan? Boleh. Cuma dia ada kalori sedikit, tapi kalorinya berasas kepada fatty acid. Lepas tu, medium chain triglyceride ni, maksudnya lemak-lemak ni, no problem. Okay. Dibenarkan. Okay. Kita nak habis dengan 2-3 lagi yang you biasa dengar. Celery water, selalu saya dah cerita. Betul lah you teka tadi, saya nak sebut celery lagi sekali. Bagus. Kalorinya tak tinggi. Bali untuk tujuan berpuasa ni tak boleh ambil isinya. Cuma apa? Cuma dia punya air sahaja. Yang macam kapur tu. Faham-faham? Okay, boleh. You lapar je, you ambil air Bali yang kosong ni. Suam lah, ambil suam. Air celery tadi biar sejuk pun tak apa, no problem. Sebab suam nanti mati habis dia punya, orang panggil active ingredient dalam celery tu. Habis. Fiber up, kalau mereka yang selalu bermasalah dengan perut, ni, tak lawas ataupun masalah kencing pun berproblem. Masalah probiotik, prebiotik you pun tak cukup, you belanja ambil fiber up. Okay, dalam tu kalau you nak masuk chia seed pun masih lagi kalorinya tak tinggi, you boleh ambil. Okay, masukkan chia seed, bagi kembang sikit. Tu pun dah kira tak aci dah, sebab bila you mengenyangkan dengan lain pada air, dah tak termasuk ada gula ke ataupun ada kalori. Sebab tu honey pun tak boleh banyak-banyak, ganti dengan stevia. Okay. Cukup, kita cuma nak pesan you all, saya tadi nak introduce, nak memperkenalkan satu lagi jenis air yang saya dah suka, dan satu pembaharuan ataupun satu finding, dapatan yang baru untuk saya kongsi dengan you. Bila siap nanti saya pergi nak belilah, saya nak pergi besok ke lusa, saya nak pergi bangsa nak cari. Namanya labu kundur, you pernah dengar tak labu kundur? Apa orang panggil ash, apa dia panggil, winter melon atau ash gourd. I think tak ramai orang tahu ni, nanti saya tunjuk. Dia macam watermelon tapi kat luar dia berkapur macam putih tu. Selalunya orang Cina yang tahu benda ni. Dia dalam tu macam labu air, tapi rasanya pun macam timun je. Dan saya cerita ni antara yang terbaik, yang terkenal antara orang-orang yang belajar Ayurvedic medicine. Dia tahu air ini yang terkenal, bukan saja waktu puasa, waktu hari biasa-biasa pun boleh kita guna pakai untuk mempertingkatkan tenaga bagi mereka yang ada tiga penyakit tadi. Seperti apa? Bila you nak turunkan berat badan daripada kegemukan tu, nak turunkan high blood, nak turunkan diabetes, atau mereka yang ada penyakit-penyakit autoimun, yang ada cancer, you perlukan tenaga balik. Dan jenis-jenis ash gourd ataupun labu kundur, tahu tak, pernah dengar kan kundur yang buat manis tu, ada jual bila dia kering tu,
orang bubur dalam ABC, orang bubur dalam Lin Cikang kan. Itu saya nak cerita kat you besok. Kalau dapat besok lah, kalau tidak lusa ke. Hari yang saya dapat tu saya tunjuk, sebab tak guna saya cakap. Jadi you tak rasa, you faham pun benda tu. Sebab benda ni amat baru, amat baru lah, baru sangat untuk orang Melayu terutama sekali, kita tak biasa. Alright, cukup dulu saudara sekalian. Tu siapa tulis tu, buah kundok kan, boleh buat sayur pun betul. Nanti kita cerita. Itu antara excitement saya. Saya tengah teruja nak bagi you cuba juga. Saya dah try, tapi saya ingatkan benda tu tak berapa best. Tapi saya baca-baca lagi, rupanya it's one of the best. Tak sangka pula orang-orang India, orang Ayurvedic medicine memang dah tahu lama kekuatan labu kundur ni. Okey, cukup dulu saudara sekalian. Semoga saya dapat memendekkan lagi program saya, supaya you, apa orang panggil, saya dah buat kajian, orang tak boleh fokus lebih pada 20-25 minit. Saya selalu buat setengah jam kan, so saya nak cuba turunkan. Boleh? Ataupun you nak dengar macam dulu ke, atau you nak I pendekkan lagi, you tulis kat situ. Saya tak ada masalah. Kalau saya boleh improve, saya improve lagi. Maklumlah kan, kita tak pandai sangat tentang internet ni. Tapi sejak saya dah berkecimpung dengan Facebook, dengan IG, dapatlah feedback. Kalau IG tu lebih pada 5 minit, siapa pun tak mau tengok. Kalau TikTok, terus lepas 2 minit, mereka tutup terus kan. Mereka menari lah semua, saya tak boleh buat lah semua-semua tu kan. Okay, apapun, saya mengharapkan anda semua dalam keadaan sentiasa hidupnya bahagia di dunia, dan kita akan hujung-hujung ke mana? Ke akhiratnya, syurga juga insyaAllah. Kita mohon semoga semua kita, dan kita doakan yang lain pun, kawan-kawan kita, dan bagi mereka yang tengah sakit, banyak bersabar. Jangan lupa kepada janji Allah, setiap penyakit tu ada ubatnya. Okay, baik, let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nurdin Darus. Dulu pernah bekerja di Majlis Sukan Negara, Jabatan Sekretari di Universiti Hospital. Dan lepas tu saya buat corporate program. Tapi Tuhan bagi rezeki kat saya untuk kena kanser pada 2001. Bukanlah seronok, tetapi pengalaman. Kali kedua saya kena relapse pada 2012. Di pengalaman tu saya nak share dengan anda, kalau anda bermasalah berpenyakit, ataupun sama ada dari segi fizikal ke mental, tak jadi hal. Asalkan you nak merubah hidup you. Dan bagi mereka yang belum sakit pun, paling mustahak untuk mempertahankan, menghindar daripada kena sakit. Tapi insyaAllah, dalam program yang dinamakan D&D Well for Life 90 Day Challenge, maksudnya 90 hari punya cabaran ni untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesihatan hidup anda. Mau tak? Okey, apa yang dia akan dapat dalam program tu, nanti kita akan ajar teknik-teknik macam mana nak menyelesaikan masalah penyakit dulu secara alami. Kita fokus kepada penyakit yang serius dulu, kanser lah, diabetes, high blood pressure, you know, kolesterol, jantung, untuk autoimun terutama sekali, arthritis, gout, masalah hormon dan sebagainya. Yang penting ialah kalau anda bermasalah emosi pun boleh kita tolong bantu. Yang penting sekali ialah teknik tu. Kita kena bagi kat you dalam masa 90 hari ni, seminggu demi seminggu, saya semacam coach you, iaitu teknik macam 7 day living, teknik 7 prinsip, macam mana orang boleh sihat walafiat sepanjang hayat. Kita kena belajar orang Okinawa daripada Jepun, apa yang dimaksudkan dengan ikigai. Saya akan ajar juga macam mana nak cari hala tujuan hidup. Ramai orang stres sangat sekarang ni, dan kita sediakan doktor-doktor juga untuk bersama bantu you, supaya kita semua boleh sama membantu menjadi sihat walafiat, merubah daripada sekarang kepada benda-benda ataupun ilmu yang baru untuk menyihatkan body secara mental dan fizikal. Okay,